Hello Earth, welcome back with me and this awesome person, and we are the Earth. Oke guys, jadi mungkin kalian sudah nonton beberapa cuplikan-cuplikan yang kita bikin tema A Day with Deep and ID. Sebenarnya bukan a day sih, tapi lebih tepatnya one night kali ya kok ya. Satu malam, dua hari. Today one night with a Deep and ID. So buat kalian-kalian juga, tadi udah gua kasih tahu di vlog sebelumnya, kalian mau kepo-kepo karyanya seperti apa dan hasil-hasil liputannya seperti apa, itu kalian boleh langsung cek aja kepo-kepo lewat Instagram @deepn.id. Jadi kalian bisa langsung lihat Deepn itu apa. Dan tentunya ini berhubung gue lagi agak senggang abis foto tadi ya kok ya, jadi gue mau sedikit-sedikit sharing ilmu sama bapak senior yang satu ini. Karena tadi juga ibaratkan gue sedikit-sedikit udah cerita-cerita soal modifikasi, soal taking kamera, soal masalah media kali ya kok ya tadi ya. Itu tuh ibaratkan si Kotedi ini orang yang sosoknya tuh udah lama banget. Cuman gue bocorin gak mau terekspos. Dan yang gokil lagi, terjun langsung dalam dunia medianya, gak ada yang ngewakilin guys. Jadi gokil banget, yang jelas gue respect abis nih, owner langsung turun handling semua se-Indonesia Raya ya kok ya, udah muter-muter kali ya. Wah gila sih, keren banget. Yang jelas topik hari ini gue pengen korek-korek sedikit biar kalian juga ibaratkan gak capek-capek nyari info Deep End itu apa. Gue langsung tanya aja nih ownernya nih, sebenarnya Deep End itu bergeraknya di bidang apa kok? Gue pegang apa kak? Pegang aja gak apa-apa. Jadi sebenarnya Deep End tuh PR agency, PR, marketing, and brand agency. Cuman passion gue di dunia otomotif tuh masih tinggi. Kental banget tuh. Ya. Wow. Ya, 10 tahun megang majalah motor, 2 tahun kemudian megang bisnis otomotif group. Jadi gue mau balik lagi. Karena namanya manis, Deep End, dalam sampai akhir, maka gue bikin divisi media. Divisi media khusus mobil modifikasi. Tapi ada sedikit lah 5% 10% soal motor gitu sama mobil baru. Tapi ini sebenarnya tools gua, vehicle gua untuk masuk ke dunia modifikasi yang dulu dari tahun 2000 sampai 2012 gua pernah lakonin gitu. Jadi CLBK lagi nih sama ya, cinta lama. Nah, ke sana sehingga gue coba untuk membuat sesuatu setup ulang dengan nama yang sama dengan agensi gue. Tapi kita coba masuk di dunia modifikasi ini kayak apa. Nah, gue masuk itu ngeriset dari nol. Gue nggak bawa embel-embel. Berarti startup semua dari zero. Yes, dari zero. Okay. Nah, terjun langsung guys. Dari zero, jadi gue mendesain ulang sebenarnya. Modifikasi mobil tuh yang bagus kayak apa sih? Karena gue punya network pemain-pemain mobil modifikasi yang senior-senior. Gue juga punya network workshop atau tuner dan builder se-Indonesia. Jadi rasanya sebenarnya mudah untuk kembali lagi. Tapi gue gak pernah mau bawa embel-embel yang lama. Benar-benar murni 100%. Yes, kita kenal ya. Pertama kali kan lu nggak tahu gue siapa. Iya betul. Nah, gue nggak pernah mau kasih tahu juga, gitu. Dan ketika gue datang orang pada kaget sih, siapa orang tua ini yang ubanan, pakai kacamata tebel, potret sambil nungging-nungging. Nungging-nungging. Gitu. Tandahan ke lantai-lantai guys, gila sih. Kalian boleh lihat di vlog sebelumnya. Yang gue tuh ibaratkan kaget, maksudnya nih Kotedi udah senior banget, terjun langsung tuh masih all out gitu guys. Walaupun ngeluh-ngeluh, aduh boyok gue, tapi tetap aja dilakonin. Susah ya, kok namanya passion sama hobi kali ya. Lebih tepatnya kalau Alvin lihat sekarang, gak peduli. Yang penting hasil terbukti. Nah itu salah satu yang ibaratkan tadi Alvin juga selentingin,
ini nih senioritas di sini nih kelihatan banget kok dengan hasilnya, dengan kualitas hasil gambarnya seperti apa, bukan yang prosesnya lagi apa, proses tentunya pasti susah ya kok ya. Nah hasilnya ini guys, kalian bisa nanti cek di Instagram Earth juga, karena nanti gue bakal post semua hasil dari si Kotedi ini tadi, yang ngambil gambar itu seperti apa, sampai membuat artikelnya mungkin ya kok ya. Nanti gue bakal all expose, jadi gak ada yang ditutup-tutupin, dan benar-benar murni. Dan gokil lagi guys, di sini gue lihat ada salah satu titik selera yang mungkin bisa dibilang sama dengan Kotedi. Yeah. Nah, masalah foto. Yeah. Sebenarnya gini, iya kan? Karena gini kok, zaman sekarang tuh Alvin lihat dunia foto itu kan udah tambah gokil ya. Buat digital era ini udah orang-orang tuh kayaknya emang benar-benar software itu yang membikin orang yang awam menjadi seperti pro. Seperti senior-senior gitu, contohnya dari color grading dan lain-lainnya kok. Nah, Alvin minta, ini kan ibaratkan sharing-sharing aja ya kok ya, kita sesama yang demen-demen megang kamera gitu. Kalau Alvin tanya ke Koko, ciri khas apa yang bisa menjadi unique selling point terhadap Deep End kok? Sebenarnya gini, gue bikin media ini kan 2018, tapi benar-benar baru mainnya di quarter 2 awal 2019. Nah, gue tuh lihat sebenarnya tempat gue lama kayak apa stylenya, yang baru terutama di sosial media itu foto kayak apa sih, ya, yang common, survei yang dulu, bagus, gue survei dulu. Nah, gue coba untuk nggak mengganggu mereka. Oh, udah pasar masing-masing. Yes. Foto Amirul Tustel keren. Gue nggak mau kesana. Gue pengen Amirul Tustel menjadi Amirul dan berkembang dan punya nama. Ya. Nah, gue respect sama dia. Umurnya masih muda loh, setengahnya gue. Ya kan? Kemudian ada beberapa spotter di Solo yang pengen berkembang. Foto-fotonya gue lihat gitu, oke ini gayanya begini, oke gue gak mau kesana deh. Jadi setelah survei gue menemukan bahwa low angle adalah hal yang sesuatu yang lama tapi bisa jadi sesuatu hal yang baru di hari ini. Bisa trend lagi ya kok ya? Plus high angle foto dari atas. Nah dari atas dimana sebenarnya bisa kelihatan tuh curve-nya, konturnya segala macam. Nah itu yang gue lihat. Ketiga, gue main forehead. Forehead. Jadi memang mau bokeh mau enggak, forehead komposisinya tuh mesti jelas. Nah, itu sebenarnya nggak kelihatan kalau di square Instagram. Mesti all. Mesti all. 16:9 lah. 16:9 situ. Nah, cuman itu kan nggak bisa di Instagram karena akan kepotong sebenarnya. Nah, kita tampilan-tampilan di DPN akhirnya kita mainkan sedemikian rupa supaya square-nya dapat tapi 16:9-nya dapat dengan 2 slide gitu. Atau bisa dibagi grid 2 atau 3 gitu. Bisa begitu. Nah, tapi hal pertama. Yang kedua sebenarnya ciri khasnya komposisi. Ya, 16:9 itu harus komposisi. Enggak bisa tuh apa namanya komposisi mobil tuh enggak diperhatikan. Nah, yang ketiga adalah karakter mobil. Lu bisa lihat dari angle-nya. Banyak teman-teman di fotografi di Indonesia ini melupakan karakter mobil. Karakter mobil itu 360 mestinya lihat. Ya. Kayak misalnya kalau foto Alphard. Harusnya ngambil dari sudut mana gitu kali ya, Koya? Itu paling susah mobil. Wah, gila. Paling gampang Estilo. Starlet kotak. Paling susah lagi Honda City. Selain Alphard. Nah, hal-hal gitu lo harus tahu tuh. Nah, kadangkala banyak yang fotografi di tempat di event. Di event udah nggak bisa diatur-atur. Udah sudden move semua. Iya, betul. Nah, bagaimana yang bagus? Harus on-set location. Tapi on-set location juga banyak kendala kan? Nah, makanya di gua itu bagaimana sejak awal harus paham terhadap karakter dan angle mobil. 3/4, 7/8. Iya, betul. Ya? Kan ketemu di bengkel udah kelihatan. Ah, ya. Ketemu di event udah kelihatan. Ya, ya.
ya mesti kelihatan tuh. Nah, terus direkam. Dari situ baru kita bisa gerak, sehingga itu meminimalkan waktu pemotretan. Kalau di deep end nggak bisa 110%, angkanya 100% perfect nggak bisa. Kenapa? Kayak hari ini kita ketemu di Cirebon, misalnya kita ketemu 6 mobil. 6 mobil satu hari susah loh. Berarti dia harus siap lokasi, sudah paham mobilnya. Nah, bagaimana bisa memotret 6 mobil itu dalam satu hari? Itu penting supaya nggak costly. Coba-coba dulu di lapangan. Yes, ya. Jadi kalau misalnya tadi lu kasih komplimen terhadap Depend, gua sih cuman bilang nggak, nilainya nggak maksimal 10. Mungkin 8,5, 8 atau 9, tapi rata. Ya, konsisten. Ya. Coba dilihat nanti di sosial media kita, di depend.id, di Instagram, semua rata. Kita nggak pakai preset. Murni semua ya, Pak ya? Semua murni. Pokoknya kuncinya adalah komposisi, angle tepat, fokus, dan bercerita mobil itu. Boleh dilihat mobil foto-foto, nggak ada yang nggak enak dilihat. Ya. Enak banget, enak semua dilihat. Yes. Kami bukan artistik, tapi kami adalah media yang memproduksi sendiri artikel, termasuk foto. Nah, kalau kami nanti tiba-tiba ada hujan di Cirebon, kita harus pikir nih, ini gimana ya? Supaya tetap dapat liputannya. Situasi juga penting. Sepakat. Ya, nah, cuaca paling nggak bisa diprediksi sih. Kayak tadi di Cirebon kita 3 kali kena hujan. Iya, betul. Tapi kayak jeda-jedaan gitu kan, lucu banget sih. Itu dari separah sih perjuangannya hari ini. Datang kena hujan bentar, terus berhenti, udah mau jalan, hujan lagi, berhenti lagi, baru jalan. Gila. Tapi Vin, manggilnya apa nih ke mereka nih? Apa? Team Earth. Hah? Team Earth? Team Earth. Mungkin sebelum dia nanya, gue mesti kasih ini deh. Apa. Jadi sebenarnya gue senang banget bisa datang ke Cirebon. Ada dua hal. Satu, kita sudah ciptakan connect, udah ciptain dots-nya, titik-titiknya. Bogor, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Kerawang, Cikarang, lompat ke Semarang. Solo, Jogja, ya ada Bandung, ada Malang dan itu. Nah, ini kayak ada yang putus nih, Cirebon. Nah, minggu lalu ya, kita ngobrol di DM ya. Gue seneng banget bisa mampir ke Cirebon, karena akhirnya simpulnya jadi satu tuh, lengkap tuh. Jadi kita kalau jalan nanti dari Jakarta ke Banyuwangi atau ke Bali, itu kekumpul semua. Nah, listingnya udah lengkap semua ya, gue yes. Ya. Siapapun yang nonton nanti video ini atau klip ini, lu bisa kontak Earth nih. Yeah. Alasan kedua, di tempat ini stance ada, GDM ada banyak gaya yang menurut gue menjadi keheranan gue, karena kok bisa ya Cirebon ngumpulin semua nih. Nah, itu rasa curiosity gue, penasaran gue akhirnya bisa terjawab hari ini. Ternyata yang main adalah Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan daerah kota-kota sekitarnya ya. Nah, ini kok bisa ya dikumpulin di Earth sini. Ini buat gue sih sebuah jawaban ya. Wah, ternyata Cirebon punya something gitu yang ini. Itu makanya gue happy banget bisa datang. Thank you, Vin. Besok juga kita masih ada foto lagi ya. Ada 4 mobil lagi. Semoga nggak hujan lah itu. Amin. Itu udah paling cuaca sih, parah banget sih. Apalagi. Oke. Ini tadi kita bicara soal koneksi. Nah, mungkin buat kalian-kalian juga kedepannya kita pengen ngadain mini gathering kali ya, kok ya, mini event ya, mau cuman itu kita nongkrong-nongkrong sembari foto-foto, sembari ngopi pagi atau sore atau malam, kita bisa bareng-bareng gali di sini gitu loh. Jadi buat kalian juga untuk wilayah Cirebon, Ciayu, Majakuning, jangan pernah sungkan-sungkan datang ke tempat kita ini, karena kita di sini cari saudara ya, kok ya, bukan cari persaingan yang lain-lain lah gitu. Itu mah urusan belakang, karena kita satu hobi, satu jiwa, ya udah, kenapa nggak bareng-bareng aja di satu wadah. Jadi
ke depan juga mudah-mudahan dengan adanya Kotedi Deep End ini berkunjung ke Cirebon, jadi udah tahu bahwa di Cirebon pun juga ada antusias gitu kok, ada marketnya juga. Dan ke depan kalau misalkan andai kata contoh Partai Neraka mau ada event rolling apa segala macam, kita bisa jadikan tempat ini untuk titik poinnya kali ya kok ya. Jadi bisa mampir dulu ke sini, nanti kita ikut nih orang-orang Cirebonnya, ayo bareng-bareng kita berangkat ke titik tujuannya. Jadi kita happy-happyan bareng dan gak useless guys, kalian udah ngeluarin uang untuk modif mobil, udah ibaratnya ngerusak dari standar mobilnya, kalau gak dipakai dan gak berbuah happy ke diri kalian tuh buat apa gitu ya kok ya, lebih tepatnya gitu. Dan tentunya kita di sini bukan main aman, kita yang penting sudah dilengkapin dengan beberapa aspek juga pendukung gitu. Jadi gak cuman kalian rolling tuh ngerasa sendiri, jangan sampai kalian mikir gitu. Kita udah full all out dan timnya sudah ada semua. Jadi kendala di jalan kita hadapin bareng-bareng nih guys. Dan gue bocoran mungkin tahun ini bakal ada rolling, yang ibaratkan gue sendiri dari Earth bakal nyiapin beberapa mobil untuk perwakilan. Ya, jadi buat kalian juga bengkel di Cirebon yang punya apa nih mobil-mobil modif, entah dari bengkel manapun, gue welcome banget buat kalian datang ke tempat ini. Ayo kita bareng-bareng ramein aja. Jadi kita merubah paradigma. Si Koko juga mikir kok Cirebon gak ada gitu. Akhirnya sekarang udah kejawab nih. Sampai harus kita buktiin guys. Buat kalian warga Cirebon, gue tunggu kedatangannya ke sini. Dan tentunya ayo kita bareng-bareng asik-asikan. Karena kita juga di sini nyarinya saudara ya guys ya. Jadi ingat itu. Dan tentunya untuk pertanyaan mungkin terakhir gue, kok yang menarik dari tempat ini sebenarnya apa kok? Kenapa kok ibaratkan Alvin ngontek, kita ngobrol via sosmed langsung di okein. Jadi gini guys, jujur aja. Bukannya Deep End ini sombong atau gimana, tapi mereka kalau gua lihat ya, dia tuh kayak punya satu culture aliran modifikasi sendiri gitu. Jadi bukan judgement ya, tapi lebih ke arah ini mau ngarahinnya kemana gitu. Bener gak kok? Jadi bukan ini soal judgement yang mobil lu tuh jelek gak bisa masuk, bukan. Tapi lebih tepatnya ini adalah sarana untuk mengarahkan kalian juga dan mengajarkan kalian dalam memodifikasi mobil, ya kok ya. Nah, kalau menurut Koko, nih Alvin tanya sebagai ya terjuga gini kan, yang menarik dan mengiyakan Koko datang ke Cirebon itu apa sebenarnya? Jadi gini, memang banyak udah lama denger Earth tuh kayak apa gitu. Gue juga mantau karyanya, mantau videonya, foto juga. Dan fotonya, visualisasi Earth, keren. Itu gue suka. Jadi apa, mungkin karena jago juga motret, karena jago visual, jadi gue bisa ngebayangin sih sebenarnya. Gini, kalau kita lihat perspektif fotografi, hasil-hasil Earth itu hasil fotonya tuh kayak menghormati mobilnya. Nah, dari situ sebenarnya gue yakin ini muncul dari hati sebenarnya. Ngerti gak? Banget kok. Nah, itu sih banget kok. Jadi gue tinggal pilih sebenarnya. Kalau pakai pendekatan gue, ini fotonya keren itu yang akan gue foto, akan gue liput. Berarti dari foto. Dari foto. Utama nilainya. Yes. Padahal syaratnya di majak di DPN ini ada tiga. Satu, gue nggak mau replika sebenarnya. Replika itu tidak menghormati karyanya orang yang origin. Gue akan lebih suka seperti distro-distro di Bandung. Punya dia merek sendiri. Punya merek sendiri, punya karya sendiri. Lisensi sendiri. Dia, ya, dia boleh terinspirasi oleh desain lain, tapi dia mengkomodifikasinya, mengubahnya dengan gayanya dia. Itu penting. Yang kedua, fungsional. Ya. Fungsional. Lah, kalau mobilnya difoto di sebuah lokasi yang keren, berarti kan sebenarnya fungsional. Mobilnya harus bisa jalan. Harus bisa jalan. Daily driver, guys. Nah, tapi nanti kita buktiin pada saat foto. Makanya gue selalu pengen lihat, dong, clear corner nggak? Setirnya kanan kiri, putar baliknya enak nggak? Ya kan, ada bunyi nggak segala macam. Terus ada apa namanya sensor yang nyala atau nggak? Nah itu semuanya adalah bagian dalam tanda kutip scrutineering-nya kita.
terhadap mobil. Pantes tadi tuh guys, pasal kalian tahu, pengen satu mobil aja tuh udah kayak maju mundur, balik dulu, ini lagi. Itu secara halus sebenarnya gue pengen tahu ngetes, ini mobil jalan nggak? Kalau sampai kek dan apa air sasnya nggak nyala segala macam, mungkin itu peti es. Jadi kami kalau ngeliput memang agak-agak keras sih. Enggak, ya. Tapi karena itu kita nggak pernah karena velgnya mahal, enggak. Tapi velg itu kelihatan sebenarnya fitmentnya bagus atau enggak. Ukurannya bagus apa enggak, cocok apa itu kelihatan ya, berdasarkan pengalaman sekian tahun ini kelihatan sebenarnya velg yang bagus itu apa saja, aspeknya banyak. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah mobilnya itu punya cerita enggak? Atau storytelling enggak? Kalau pemilik mobil ditanya, kami punya interview, karena karena di depend itu bukan hanya foto, tapi memang diinterview sehingga diolah menjadi cerita yang bermanfaat bagi pembacanya. Nah, ketika kita tanya ternyata pemilik mobilnya nggak bisa jawab, selesai. Itu cukup di Instagram. Bukan ke artikelnya itu ya? Bukan ke artikel. Bukan cerita-cerita panjangnya itu. Yes, ya. Gitu. Nah, atau mobilnya belum selesai nih, baru stage one, tapi ini kayaknya menarik. Nah, gue taruh dulu di Instagram. Nanti gue nunggu di berikutnya lagi perkembangan kayak apa, baru kita ngomong full coverage. Nah jadi sebenarnya tiga itu tadi, apa tidak replika, fungsional, dan punya cerita atau storytelling terhadap pembaca kita. Itu kan mobil modifikasi kan bukan cuma diliatin asal keluar uang, tapi gitu. Kan ada kenapa kita mau beginiin mobilnya. Yes. Jadi lebih story dan cerita-ceritanya. Jadi kalau kalian ini gue abis ini guys, asal lu tahu semua. Kita mau makan, kita abis itu check in hotel, gue si Koko nih, dan gue ada PR terakhir interview. Nah ini kan kok ya, maksudnya interview. Jadi interview. Ini sih kalau gue lihat dan agak capek sih. Iya, dua mobil kerasa kok. Kebayang sih kemarin tuh kita ngobrolnya tuh, satu hari tiga mobil ya. Wah itu sih bisa. Satu hari sebenarnya kita bisa 8 mobil, 10 mobil. Satu hari 8 mobil kok, plus interview-interviewnya. Iya. Wah. Wow. Atau kita mundurin misalnya 8 mobil, interview belakangan. Bisa pakai voice note, itu bisa pakai email segala macam, itu gampang sebenarnya. Cuman ya itu pendalaman ya, kita udah dapat kok. Tadi gua audio TT lu tuh gua belum pernah lihat gaya ini di Indonesia. Mini Cooper lucu juga nih, baik dari segi warna, terus ada sepedanya segala macam. Nah itu sebenarnya kan storytelling, bisa dikasih konsepnya, orang lain konsepnya. Ke mobil itu tuh untuk apa? Iya, gitu, gua tahu lo GDM kan. Iya sih. Stance-nya ke Diki. Iya. Ya kan. Tapi kan duet ini kan jadi menarik sebenarnya. Jadi itu yang jadi menarik. Kita gabungin gitu tuh. Iya, sehingga Earth bisa kelihatan bahwa Earth itu punya satu GDM yang kuat. Stance-nya yang oke. Extreme juga pernah dulu kan? Extreme pernah. Nah, itu. Mobilnya tinggal di belakang. Nah, ini ya, Grandis ya. Jadi Grandis. Jadi hal-hal ini sebenarnya yang bisa menurut gua ya, bisa membuat Earth itu ke depan menjadi lebih develop lagi. Nah, itu yang keyakinan itu yang makanya membuat gue sama Vincent desainer grafisnya kita, editor video kita. Kita datang. Dari jam 5 pagi kita datang tadi. Gila, jemput dia dulu ke Jakarta. Parah dibela ini sih, parah. Ya, tapi kalau lu bilang gua sebagai pemilik Depend, ya gua punya waktu 2 hari, 1-2 hari seminggu kosong. Di layar di samping pekerjaan utama. Ya. Nah, bagi gue 1-2 hari itu adalah heaven. Refreshingnya tuh di Depend berarti. Yes, di Depend. Di Depend yang media. Wah, bukan di Depend yang parah. Satu lagi. Jadi itu whole week-nya full busy semua ya kok ya, hitungannya ya. Kalau di agensi kita, ya gue harus bikin report, bikin presentasi, kok bikin segala macam. Ya, konsep, strategi, segala macam. Di luar itu, gue main di Depend media ini. Nah, media ini itu passion gue. Gila sih, keren banget sih emang. Passion gue. Emang gitu. Beda banget kok. Jadi kadang-kadang ada media kan yang ini mah bukan gimana ya kok ya. Owner cuma maunya tahu beres. Gak sampai jengkang-jengkang kok. Pokoknya terima hasil doang.
udah gitu kan, klaim selesai. Yeah. Kalau ini tuh gue bener-bener ngerasa yang it's different gitu. Ini yeah, beda banget dan yeah, kelasnya. Kalau kok nggak ngejudge, mas saya ngejudge aja, ini keren banget sih. Cuman ibaratkan selalu bisa ngomong deep end ini mewah yang aku yeah, lihat dan bisa berargumen kasih tahu kalian penonton semua tuh ya ini mewah banget sih. Ya yeah, makanya gue sangat terbuka dengan sama kameramen lu juga, gue kan sharing. Gue terbuka dengan sini. Gear gue yang gue pakai nggak mahal. Nggak mahal, cuma Nikon Z50. Nikon. Gue cuma pakai Z50. Tapi gue cuma pengen kasih tahu ke halayak ramai bahwa gear itu sebenarnya nomor berapa? Bukan nomor satu. Gitu, bukan nomor satu. Ya, ada 4 variabel yang utama yang menurut gue penting gitu. Nah, gear itu nomor 5. Ya lu mesti tahu karakter mobil, lu mesti tahu komposisi. Ya, 1-4 nya apal dulu tuh, yes, baru gearnya pendukung, yeah, palingnya support juga yeah, gearnya. Lu mesti ngerti medan dulu, mata lu tuh ngelihat kayak harus ngelihat kayak mikroskop gitu, stetoskop. Saya apa? Kecil apapun dia. Ngelihat apa nih namanya? Kostetoskop apa namanya? Teleskop. Nah itu, guys, gua salah ngomong. Dengan teleskop, jadi dengan angle kecil itu dia ketahuan, oh itu lokasinya tepat. Iya, itu latihannya. Tuh, udah jepret satu angle langsung ngomong itu apa nih di bawah mobil padahal jauh banget guys, parah ya, dan itu ternyata bener ada botol tuh dari jauh nggak kelihatan, itu kecil banget ya, tapi ya, kok Teddy tadi ngomong itu ada apa tuh di belakang, coba beresin ya, dulu ambil dulu ya, ambil bisa biasanya lokasi udah bersih udah clear nggak bocor, jangan lu ngandelin ya, cropping lu ngandelin pusir gitu atau dihilangin tuh stool, ya itu itu terakhir banget deh, boleh tapi terakhir banget. Nah yang penting kan lah onset location-nya mesti lu siap prepare-nya ya, itu tadi kan kita cuman foto jam berapa, 4:30 ya, 16:35 kita mulai foto Mini Cooper, kita selesai 18 kurang 5 lah 18. Jadi kita hanya punya foto waktu cuman nggak nyampe 1,5 jam untuk 2 mobil. Nah itu bagaimana tuh maksimalinnya? Kalau kita nggak jadi besok, cost-nya tinggi. Ya. Dan cost-nya tinggi. Kayak buang-buang waktu juga dan nggak efektif ya. Sepakat. Ya. Ini kalau kita nggak hujan tadi, udah. Wah, udah 3 kayak 4 mobil bisa diembat. Iya, itu dia. Jadi siang besok udah beres ya, kok ya. Yes. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kalau hitung-hitung welcome Cirebon. Iya. Nyambut. Gua seneng banget kesini. Iya, biar kedepannya juga kan jadi udah tahu lah kok. Iya. Keluarga kan jadi enak. Gua juga nggak nyangka kalau kan gua taunya cuman yang kanan tok ya. Kanan tok. Ternyata yang sekarang udah dibuka kan. Dibuka lagi. Buih banyak lagi. Gila nih. apa ya? Heaven on earth juga nih. Iya kan? Iya. Apa? Thank you lah, gue udah bisa kesini dan boleh ngeliput gitu. Terima kasih. Thank you. Gitu. Pokoknya ini the best banget sih. Ini owner, wah gila, keren banget, humble guys. Pokoknya friendly banget juga. Kalian mau tanya dari A sampai Z soal otomotif, dari masalah production sampai dengan marketnya juga, bisa langsung DM aja ke Deep End ya. Gue ada waktu kosong. Ya, jadi buat kalian juga yang mau tanya-tanya, langsung aja udah di-okein. Jadi kalau ada yang nggak dibales, ngomong ke gue, nanti gue yang ingetin kok Teddy-nya gitu. Ya, pokoknya gitu aja guys. Mungkin ini udah agak lumayan panjang dan mudah-mudahan informasi dan obrolan kita di sini tuh bisa menjadi berguna buat kalian dengar gitu. Nggak cuma obrolan receh doang. Tapi kita di sini bener-bener pengen membuka apa nih mata gitu ya kok ya. Apa tuh? Boleh. Gini, sebenarnya Cirebon tuh kan pintu gerbang. Betul. Dari kanan ke kiri. Dari Jawa, kan ya. Jawa yang kanan, Jawa ya, Tengah, Jawa Timur kan, ke Jakarta. Yes. Ataupun dari Jakarta mau ke sana. Betul. Nah, banyak orang yang berhenti di sini. Betul. Entah Jamblang. Ya. Entah soto ya apa? Apa? Yang kuah? Empal gentong. Bisa nggak kalian menjadi tuan rumah yang baik bagi mereka? Becoming a good host. Representasikan Cirebon lewat mobil-mobil modifikasimu. Itu yang keren. Jadi undang teman-teman untuk kuliner ke Cirebon. Apakah misalnya Camber Gang dari Bekasi? Yeah. Dari teman-teman Jakarta Bekasi diajak ke sini. Pasti sering nongkrong. Tapi itu menjadi hal yang menarik ketika di-invite. Jadi ketika ada rolling tuh
berfaedah juga ya, bukan yeah. cuma asal menuju ke suatu tempat yeah. yang gak jelas. Tren sekarang bukan kontes, road trip yeah. atau yang gue sebut adalah car traveling. Dari Bandung mau ke utara gampang, dari Jakarta dulu lah, iya. Titik-titiknya sendiri. Dari ke Cirebon berapa jam? 3,5 jam. Dari Bandung ke Cirebon berapa jam? 2,5 jam. Dari Semarang ke Kiri berapa jam? 1,5 jam. Nah, semuanya happy, gampang. Yes. Satu hari bisa pulang. Sama aja hitungannya kayak ngelawan macetnya Jakarta ya, Pak. Iya. 3 jam, 4 jam stuck diem. Yang nah, dengan... itu yang gua sebut sebagai keunggulan komparatif daripada kota Cirebon. Manfaatin dong, biar gede. Siap. Gitu. Maksudnya, gua sih pengen banget Earth bisa jadi, dalam tanda kutip ya, jadi yang mengayominya semua gitu, koordinator semua. Ingat, itu modal banget buat jadi makin gede. Siap. Gitu. Ini banget nih, ini jadi masukan dari Koko, pokoknya ya intinya emang kuncinya satu, welcome ya kok. Iya. Sama siapapun kita welcome. Gua tekenin lagi, kalau kalian mau mampir, kalian mau berkunjung, itu kalian wajib banget sih DM kita sih. Karena kita bukan cuman di sini cuman pengen cari customer yang ibaratkan gua mau modif mobil, enggak sebenarnya. Iya kan gua ya? Jadi ini ibaratkan sama nih ketika yang punya media tuh sebenarnya passion, hati lagi. Begitu juga dengan Earth. Sama-sama orang yang ibaratkan kita tuh emang demen dunia ini gitu. Terus gimana? Emang ada hasil pada suatu harinya, tapi emang kita tuh pengennya ya kita kasih tahu dulu bahwa ya ini dunia kita gitu loh ya. Jadi gitu guys ya. Jadi gue ingetin lagi buat kalian, welcome Cirebon, pokoknya welcome banget gue di sini. Dan mungkin touring-touring juga boleh kabarin gue, kita mau bikin touring ke kota lain juga ya. Hayu gitu, karena koneksinya sekarang udah full, lengkap. Jadi mau kemana aja kita bisa gaspol. Dan tentunya nanti kita bikin schedule bareng-bareng. Pas banget sih kemarin, mungkin di podcast Alvin sebelumnya ngomong kok agenda perangnya Earth tahun 2021 tuh apa. Ada selentingan, kita mau adventure, kita mau touring, kita pengen ibaratkan roadshow lah, gak cuma di kandang yang ibaratkan kita foto mobil cuma di bengkel, fotonya cuma di kota sendiri, dan tentunya ini lebih bisa kekeluargaan kalian, karena bukan cuma kalian itu melihat si mobilnya itu di bengkel, satu ambience itu udah di kota orang gitu. Dan tentunya dengan adanya kita yang rolling bareng, touring bareng, itu solidaritas dengan sendirinya kan naik kok. Jadi merasa satu sama lain tuh ya kita keluarga nih, ya kan. Ada apa-apa di jalan ya kita bareng-bareng nih. Kayak prinsipnya anak Vespa. Ketemunya itu kan salah satu yang kenapa Alvin senang Vespa kok. Gila sih. Salam sejuta umat lah kalau Vespa mah, kok mau ada trouble di mana itu yang pakai Vespa lagi tuh nyamper. Bukan kita nelpon bengkel nyari ada yang pakai Vespa lagi pasti nyamper. Itu keren banget sih. Nah, coba kita bareng-bareng di sini kalau bisa ke depan ya, dengan adanya Ko Teddy juga yang linknya luar biasa, seniornya luar biasa, bisa enggak sih kita bareng-bareng ciptain itu ya, Ko ya. Jadi, kalian pakai mobil modif jangan cuma di kota kalian sendiri. Mau kemanapun kita bikin semua aman. Ya, Ko ya. Lebih tepatnya ke situ. Ya, jadi satu sama lain mengenal juga, bisa membantu juga dan menambah wawasan tentunya kok. Satu kota dengan kota lain tentunya punya ciri khas masing-masing. Enggak yang ibaratkan Cirebon kayak Jakarta, enggak. Jakarta kayak Cirebon, enggak juga gitu. Jadi kita per kota tuh kayak punya gayanya sendiri-sendiri gitu. Nah, itu yang perlu kalian tuh welcome juga gaya orang lain gitu, bukan selalu gaya kalian yang paling keren kan gitu. Jadi mengenal satu sama lain itu penting gitu kok. Mungkin pesan terakhirnya Alvin dan tim Earth itu dulu. Thank you banget buat Deep End udah datang, satu respect yang sangat luar biasa. Thank you banget kok udah dikunjungin di sini, ngobrol sharing ilmu, nambah lagi relasi ilmu. Wah, itu gue seneng banget sih, jadi bisa curhat lah sesama entusias gitu kan. Kurang-kurang apa gue bisa ngomong, minta ilmu dikit dikasih tahu ya kan, enak banget gitu. Itulah gunanya kita ibaratkan ya menganggap satu sama lain keluarga lah ya kok ya. Jadi gitu guys ya, pokoknya thank you Deep End, sukses selalu. Earth welcome banget udah, dan tentunya mungkin buat nanti next hasilnya gue juga bakal pajang di vlog guys, buat kalian yang kepo hasilnya seperti apa nanti gue kasih tahu semua pokoknya via vlog. Jadi kalian bisa cek via Instagram Deep End, Instagram Earth, YouTube-nya Earth, gitu ya kok ya. Mungkin topik gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys. See ya.